bukan masalah bekas dan tidak bekas, ya. Ini masalah masih layak pakai atau tidak layak pakai. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya yang kita kerjakan. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no utang, no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of teknologi dari dalam negeri. Narasinya adalah kita membeli alutsista bekas, Mbak. Ada penjelasan dari Kemenhan sendiri nggak, Pak? Saya bilang tadi kan, ya ini bukan masalah bekas dan tidak bekas, ya. Ini masalah masih layak pakai atau tidak layak pakai. Nggak mungkin ambil ke alat perang, alat pesawat terbang, ya. Mereka masih jam terbangnya juga masih banyak, masih layak. Kan dibilang Pak Bobby tadi, alat perang itu bisa digunakan sampai 30 tahun. Bahkan kapal induk tadi bisa didesain sampai ratusan tahun loh, ya. Ya, nanti yang kita rubah itu masalah CMS-nya, Combat Management System-nya. Itu nanti yang akan kita sinergikan dengan BVNID. Ya. Nggak mungkinlah kita akan mencelakakan prajurit kita. Ya. Sekali lagi, itu kan sekali lagi, ini saya pikir sudah diterangkan berkali-kali oleh Pak Menteri. Ya. Bahwa ini adalah alat perang pengganti, interim. Ya. Dalam rangka menunggu kekosongan. Ya. Saya bilang tadi, Rafale yang 42 unit yang grass, yang baru itu nanti akan siap operasional baru 7 tahun akan datang. Sekarang dalam 7 tahun akan datang itu apa kita kosongan? Kalau ada perang besok gimana? Ya? Emang musuh bisa kita tadi jangan apa tuh? Jangan datang dulu. Emang seperti itu? Ya? Ya kita berdoa, tapi kan berdoa juga. Tidak hanya berdoa saja kan harus ada ikhtiar kan? Ya, seperti itu. Kira-kira ya samalah kalau you punya apa rumah pagarnya bolong ya mumpung ini apakah anda berapa wah mudah-mudahan ada maling biar kosongnya aja nunggu yang baru kan nggak seperti itu juga kan ya sementara pakai ini dulu lah interim memang itu tidak akan sampai kita pakai sampai 30 tahun itu paling hanya 10-15 tahun yang akan datang tapi paling itu sudah menjaga lah ya kalau besok ada perang udah siap ya ya jangan wah nggak kedua perang itu mindset seperti itulah yang harus kita tinggalkan kita harus siap perang ketika damai ini inilah waktunya kita membangun ya kekuatan perang kita nanti kalau perang udah nggak sempat lagi bangun tinggal menggunakan ya berarti bisa dikatakan investasi sekarang akan terpakai 5 atau 7 tahun lagi kan? Yang untuk Rafale iya. Kalau yang Rafale nanti kan baru akan operasional 7 tahun yang akan datang itu bisa 30 tahun ya tapi yang kemarin diribut-ributkan saya tidak suka menggunakan bekas lah, dibilang sudah apa berumur lah ya, dan itu sebenarnya wajar di mana-mana dan itu lumrah ada alat perang kita bahkan kemarin kan ketika maaf ya ini ada ini ketika perang Ukraina ada beberapa alat perang kita yang sudah pakai mungkin akan di ada negara yang akan membeli untuk persiapan perang Ukraina tapi kita enggak lah kita masih butuh kok seperti itu ya. Itu wajar ya jangan soalnya kalau istilahnya berumur itu terus udah nggak bisa dipakai masih bagus dan itu dan kalau itu nggak mungkin kalau istilahnya nggak layak terbang akan diterbangkan nggak mungkin kita juga saya kan prajurit ya kita nggak akan mencelakakan prajurit kita yang ada di lapangan tapi untuk teknologinya sendiri Pak tidak akan ketinggalan teknologinya Pak. Untuk yang kemarin itu memang bukan generasi yang terbaru, ya. Tetapi nanti sekali lagi kita akan upgrade, gitu ya. Itulah makanya butuh kesiapan sinergitas antar kita dengan ya, platformnya masih oke. Tinggalkan saya bilang tadi platform itu bisa bertahan sampai 30-40 tahun, ya. Tapi dalamnya, ya avioniknya, softwarenya ini tadi tugasnya yang akan mengupgrade. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.